Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar rakan-rakan semua dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk vlog kali ini sedikit perkongsian kepada kawan-kawan. Seperti mana yang kawan-kawan dapat tengok di tajuk video saya pada kali ini, iaitu berkenaan dengan tunas air dan juga geratan tunas yang sesuai untuk kita buat cantuman. Susulan daripada ada rakan kita yang komen di video saya yang terbaru ni lah, iaitu video Moh Dengar Saya Borak Jika Nak Cantum Pokok. Okey, rakan ni dia bertanyakan soalan, iaitu okey, saya bacakan. Salam tuan. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih di atas atas apa pun saya tak tahu, mungkin atas perkongsian saya video Moh Dengar Saya Borak Pasal Cantum tu lah kot. Lepas tu, boleh tahu ke kalau mata pokok yang diambil biasa diambil tunas air atau pucuk daun? Terima kasih. Sama-sama. Dan saya pun telah menjawab dia punya persoalan dia, iaitu waalaikumsalam. Boleh tahu kalau kita sendiri yang ambil mata tunas tu lah, yang kita sendiri yang ambil tunas tu. Kebiasaannya tunas air akan tumbuh pada batang dan juga dahan, pada dahan tanaman. Adapun tunas air yang tumbuh pada dahan boleh mengeluarkan tunas untuk dijadikan tunas cantuman. Cuma keberhasilan untuk kejayaan cantuman kita ni akan kurang sikit lah berbanding kita ambil betul-betul keratan yang sepatutnya kita ambil lah. Itulah saya punya jawapan saya. Untuk jawapan ni saya dah letakkan di page Facebook saya. Jadi kawan-kawan boleh tengok di Facebook Minda Tani. Saya dah letakkan secara gambaran lah, ringkas, berkenaan dengan tunas air dan juga keratan yang sesuai untuk buat cantuman. Tapi mungkin kawan-kawan masih tak faham apa yang saya cuba nak sampaikan tu. Oleh itu saya akan cuba sampaikan secara visual lah, iaitu video ni. Jadi kawan-kawan lebih jelas dan nampak lah apa yang saya cuba nak sampaikan. Cuma pada petang ni sedikit hujan, hujan renyai-renyai, tapi tak apalah. Diharap perkongsian saya ni dapat orang kata diguna pakai dan memberi manfaat lah kepada kawan-kawan semua. Tapi sebelum tu, untuk kita terus ke tempat pokok yang saya nak tunjukkan tu, kepada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupalah untuk klik button subscribe dan juga button loceng lah, onkan button loceng tu untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan juga jangan lupalah follow dan like saya punya page Facebook Minda Tani. Dan juga jangan lupa untuk like, komen serta share video saya ni supaya lebih ramai lagi yang mengetahui tentang info-info dan juga teknologi pertanian. Okey, kalau kawan-kawan dah subscribe, dah tekan button loceng, kita teruskan aktiviti kita, perkongsian kita. Kita terus pergi ke tanaman lah, ke pokok. Okey, jom. Okey, baiklah, kita berada di pokok durian yang senang saya nak tunjuk secara visual lah pada kawan-kawan. Saya nak kongsikan tunas air, yang mana tunas air atau mana tunas yang sesuai untuk kita buat cantuman. Kebiasaannya kalau kita sedia maklum, kita tahu tunas air ni akan hidup pada batang, pada batang utama dan juga pada pecahan dahan. Pecahan dahan. Sekejap, saya buka dulu pagar saya ni. Senang sikit kawan-kawan nak nampak kan. Biasa ni tunas air lah. Ni tunas air. Kita sedia maklum tunas air akan tumbuh pada batang utama atau dahan, pecahan dahan yang kedua. Itu adalah tunas air. Tunas air ni memang kita tak galakkan untuk simpan lah. Itu pun tunas air. Kalau kita nak tahu mana tunas air atau tidak, biasanya bila bercabang macam ni, pecahan cabang ni, okay, bila dia dah pecah macam ni, ukuran panjang kita ambil dalam 30 cm atau satu kaki lah. Itu kalau ada tumbuhnya tunas, itu kita panggil tunas air. Kita tak galakkan untuk simpan sebab tunas air ni akan merugikan kita punya baja. Ni saya bawa baja subuh. Dia biasa tunas air ni dia kuat makan baja, sebab dia banyak tumbuh untuk daun saja. Jadi kita galakkan untuk buang lah tunas air ni. Pokok saya ni lebih kurang berapa bulan lah saya tak pruning. Memang dah lama dah. Memang saya sepatutnya untuk buat pemangkasan lah. Pemangkasan penjagaan.
Okey, berbalik kepada topik kita, yang mana saya nak kongsikan yang mana tunas air. Okey, kita start daripada bawah lah. Okey, ini batang utama. Bila batang utama dia pecah kepada batang yang kedua. Okey, ini batang kedua. Okey, ini batang kedua. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Lepas tu kalau kita dapat perhatikan, ni nombor 2. Lepas tu dia pecah ke nombor 3, iaitu dahan lah, dahan atau keratan lah, keratan. Ni kalau kita dapat tengok, dia pecah nombor 3. Sekejap eh, saya punya handphone saya ni tak fokus. Saya pakai handphone sebab kalau pakai kamera memang kawan-kawan tak nampak lah nanti, sebab kamera saya tak boleh fokus. Okey. Mana saya nak tunjuk? Ni. Mungkin kawan-kawan tak nampak juga kan, tapi tak apa. Okey, ini keratan yang nombor 3 yang saya pegang ni. Ini nombor 3. Okey, ini nombor 3. Sebab daripada bawah 1, lepas tu cabang pecah 2 jadi dahan nombor 2, lepas tu ni nombor 3. Ni dahan atau keratan nombor 3. Lepas tu yang ini. Ini yang nombor 4. Yang nombor 4 ni lah yang tak sesuai untuk kita gunakan. Kalau ada lagi dia tumbuh lagi panjang-panjang-panjang-panjang, memang tak sesuai lah untuk digunakan untuk cantuman kita. Untuk cantuman kita memang tak sesuai. Keberhasilan, kejayaan cantuman mungkin dalam 50% saja. Atau kalau dia jadi pun, bila mana selepas cantuman, dia untuk apa ni, untuk tumbesaran dia akan gagal lah. Dia akan mati nanti. Jangan heran lah nanti bila kita cantum dah berjaya, lepas tu bila tengok dia lebih kurang seminggu, dia akan layu. Disebabkan kita ambil keratan yang tidak sesuai. Saya panggil ini pun tunas air jugalah, sebab kita digalakkan untuk buat pemangkasan juga untuk tunas yang macam ni. Ni nampak, dia akan hidup pada keratan yang nombor 3. Ni jadi nombor 4 lah yang ni. Ni nombor 4. Dia akan jadi panjang lagi, sebab ada ni pertumbuhan pucuk ni. Ni kalau kawan-kawan boleh nampak, dia ada pertumbuhan pucuk. Dia akan lagi memanjang-memanjangkan lagi. Jadi kalau kat sini, kalau kita dapat perhatikan, ada tunas tu. Ada tunas sikit. Tapi tunas dia kecil. Kalau kawan-kawan ambil kat sini, ambil sini nak buat baji sebagai contoh, atau nak buat cantuman sisi, memang saya tak galakkan lah. Tapi kalau kawan-kawan nak buat, terpulang. Tapi pada saya, saya dah beritahu awal, memang saya tak galakkan untuk ambil tunas ini. Ni saya panggil tunas air juga. Tunas air tak semestinya dia hidup dekat batang utama atau cabang dahan yang kedua. Tak semestinya dia akan, kebiasaan tunas air keratan ni dia akan hidup pada pucuk-pucuk. Ni kalau saya tunjuk ni pada pucuk ni. Ni pucuk tanaman ni. Pucuk tanaman durian saya ni, saya ambil kat sini, saya tunjuk contoh. Antara salah satu contoh lah. Kebiasaannya tak ketara sangat kelihatannya. Tapi kawan-kawan boleh nampak. Untuk kena pasti sama ada tunas tu kita ambil tunas air atau tidak, kalau kita suruh orang lain tolong ambilkan, memang kita tak boleh nak kenal pasti. Tapi kebiasaannya tunas air yang hidup di pucuk-pucuk ni, dia tak panjang. Dia tak panjang sangat. Biasa kalau nak ambil tunas yang sesuai, kita ambil yang cabang nombor 2 atau nombor 3. Okey, daripada batang utama tadi. Okey, daripada batang utama tadi dia naik ke atas, lepas tu dia pecah 2. Yang pecah 2, dahan dahan atau cabang yang pecah 2 tu kita boleh ambil, ataupun yang pecah ketiga, ataupun yang pecah yang nombor 3. Saya boleh jamin lah tunas yang kita ambil tu sesuai. Ni pecah yang ketiga. Ni. Ni kalau kawan-kawan boleh nampak, ni pecahan cabang yang nombor 3. Ni kita boleh ambil yang ni. Ni yang saya pegang ni, jari saya ni. Saya tolong lendutkan sebab nanti kawan-kawan tak nampak. Ni. Ini sesuai untuk kita ambil keratan. Kalau yang mana tumbuh lagi, ni macam ni kan. Ni nombor 4. Ni yang ibu jari saya dipegang ni. Ini keratan atau cabang yang tumbuh ke nombor 4. Ni kalau ambil ini memang tak sesuai untuk dijadikan sebagai tunas atau keratan cantuman kita. Yang ni yang saya pegang ni. Diharap kawan-kawan faham lah dengan perkongsian saya ni. Ni salah satu contoh lah. Yang ini. Ini nombor 4. Ni kalau kawan-kawan ambil ni untuk buat cantuman, memang saya jamin lah memang cantuman kita
kurang berjaya. Bukan tak berjaya tapi kurang lah. Sebab dia pecah ke nombor 4. Daripada nombor 1 batang utama pecah dahan nombor 2. Lepas tu ni nombor 3. Ni nombor 3. Yang ni nombor 3. Lepas tu ni nombor 4. Yang nombor 4 ni tak sesuai untuk kita gunakan. Okey, nak ambil yang pecah nombor 2 atau nombor 3 yang saya pegang ni, nombor 3. Ni nombor 3. Bolehlah ambil untuk buat cantuman baji, sisi ataupun mata tunas. Dalam mata tunas kita ambil yang sini. Saya dah kongsikanlah video berkenaan pengambilan tunas cantuman, nak buat kaedah cantuman sisi, baji atau mata tunas, saya dah kongsikan. Nanti saya akan sharekan link di bahagian atas ni. Ini tunas air. Pada saya ni tunas air. Kita patut buat pemangkasan, kita buang tunas air ni. Itulah konsep saya. Biasanya tunas air dia akan tumbuh pada ukuran panjang 30 cm daripada pecahan dahan ni. Daripada pecahan dahan ni 30 cm. Ni kita kena buang lah. Ni pun termasuk daripada tunas air, kita buang. Itu je sifir untuk dapatkan pasti sama ada itu tunas air atau tidak. 30 cm atau satu kaki. Okey, untuk pecahan untuk yang nombor 3 ni, ni nombor 3 yang saya pegang ni, sesuailah untuk kita gunakan untuk cantuman kita, keratan untuk cantuman. Okey, bereslah. Saya harap kawan-kawan faham dengan perkongsian secara visual, secara video saya ni. Kalau tak faham, masih tak faham lagi, tanya baliklah. Okey. Itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian saya supaya ia memberi manfaat lah pada kawan-kawan semua dalam kita mengenal pasti yang mana keratan atau tunas air yang sesuai lah, yang sesuai dan juga tunas air. Itulah, diharap perkongsian saya ini memberi manfaat lah kepada kawan-kawan semua dalam kita nak buat cantuman tanaman. Wih, belakang saya ada makhluk. Hey, budak. Mana selipar? Tu basah. Pakailah selipar. Oh, basah. Hi guys. Ini pakar cantum nombor 2 ni. Sama akan ni. Sama. Okeylah, kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. Cakaplah bye-bye guys. Bye guys. Okay.